Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman terutama sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di majelis online membahas dan membaca kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustaz Acing Zakaria hafizahullah taala. Dan kita memohon kepada Allah agar selalu senantiasa diberikan istiqomah dalam belajar, ditetapkan dalam iman dan diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kita sudah sampai, ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di akhir pembahasan Marfu'atul Asma. Kita sudah sampai di akhir dari Marfu'atul Asma. Di mana ya, isim-isim yang marfu' ini yang sudah kita pelajari, ya, ada apa yang pertama ada fa'il, kemudian ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khobar. Ya, kemudian ada isim kana, kemudian ada khobar inna, kemudian ada tawabi'. Ya. Dan kesemuanya kita sudah bacakan juga khulasahnya, ringkasan-ringkasannya. Ya. Di mana ya, kita bacakan kembali, ya, di mana ada fa'il, itu ada zahir dan dhamir, ya, sama, naibul fa'il juga sama, ada zahir dan dhamir, mubtada juga sama, ada yang zahir, ada yang dhamir. Kemudian khobar, ya, khobar ada yang mufrad, ada yang ghair mufrad. Mufrad ya khobarnya ya berupa isim saja, bukan berupa jumlah atau syibhul jumlah. Sementara ghair mufrad itu berupa jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Maupun ada yang berupa syibhul jumlah, yakni jar wa majrur dan adzarf. Kemudian isim kana ya sebagaimana mubtada mubtada dan khobar. Maka isim kana juga ada yang zahir, ada yang dhamir. Ya, hanya mengikuti saja. Mirip-mirip. Ya, untuk mubtada. Ya, kemudian isim kana juga ada yang naqis, ada yang tamah. Naqis itu yang seperti contoh. Ya, biasa membutuhkan mubtada dan khobar. Sementara tamah itu butuhnya sama fa'il. Tidak ada kondisi mansubnya. Ya. Nah, kemudian khobar inna. Khobar inna itu ada yang mufrad, ada yang ghairu mufrad. Ya, sama seperti khobar pada ya, khobar mubtada. Ya. Nah, kemudian ada tawabi'. Nah, tawabi'. Ya, yang ketujuh itu tawabi', ya, itu ada na'at. Ada ataf, ada taukid, dan ada badal. Nah, kita lihat di situ ada na'at. Ya, na'at itu bagaimana? Ya, kita lihat. Ja'al waladul mujtahidu. Ja'al waladul mujtahidu. Yang jadi na'at di situ adalah al-mujtahid. Ada na'at, kemudian ada man'ud. Nah, man'ud. Man'udnya adalah al-walad. Al-walad. Yang diikutinya adalah al-walad. Maka kita terjemahkan. Ya. Telah datang anak laki-laki yang rajin, yang bersungguh-sungguh. Nah, maka al-mujtahid di situ yang na'at mengikuti harokat atau keadaan man'udnya. Man'udnya dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Nah, maka na'atnya mengikuti dia dalam keadaan. Itu rofa. Rofa dengan tanda waw. Nah, kemudian ataf. Ataf ini biasa didahului dengan adanya huruf. Namanya huruf ataf. Nah, kita lihat ja'a aliyun wa hasanun. Aliyun fa'il, fa'il marfu' ya. Maka ya dihubungkan dengan ataf. Ya, atafnya itu hasan. Dihubungkan dengan huruf ataf. Maka dia mengikuti keadaannya. Keadaannya marfu'. Marfu' dengan dhamma hasan di situ ya. Ke hasan dinamakan ataf. Wawnya huruf ataf. Ya. Aliyunnya jadi ma'tuh. Kemudian taukid, taukid itu penegasan. Contoh ja'al amiru nafsuhu. Ja'al amiru nafsuhu.
telah datang seorang pemimpin beserta badan-badannya, maksudnya penegasan saja bahwa benar-benar telah datang seorang pemimpin tersebut. Nah, maka nafsuhu di situ, nafsuhu sebagai taukid, mengikuti nafsun, ya nafsun itu taukid, mengikuti keadaan dari amir, al-amir dia marfu' karena dia fa'il. Tadi yang diikuti ya, nafsun, taukid, al-amir itu mu'akkad, namanya mu'akkad. Nah, nanti akan ada pembahasannya di bab tawabi'an majrur atau as. Nah, kemudian badal ya sebagai pengganti, contoh ja'a Muhammadun Rasulullah, bisa dibilang ya badal ini alias itu pendekatan dekat, apa pendekatannya lumayan, pendekatan di bahasa Indonesia ya alias ya. Ja'a Muhammadun Rasulullah, Muhammad yang dimaksud yang siapa ya, alias Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti itu. Maka Rasulullah, Rasulun di situ Rasulu, dia jadi badal. Muhammad ini jadi mubdal min. Jadi mubdal. Ya. Maka Rasul mengikuti, ya namanya tawabi berarti mengikuti keadaannya yang diikutinya, yang digantikan ya. Badal kan mengganti ya. Badal artinya mengganti. Maka dia mengikuti yang digantikan. Apa yang digantikannya ya Muhammad. Keadaan marfu dengan tanda dhamma. Mantai. Nah, di situ ada tamrin, at-tamrin. Ya, uzkur anwa'al marfu'ati fi ma ya'ti. Belum ini ya? Maksud. Nah, silakan nanti dikerjakan, apakah ini sudah masuk ini ya? Latihan anu lupa. Nah, silakan nanti dikerjakan ya ini. Ini cuman disuruh apa? Menyebutkan isim-isim yang marfu, jenis-jenis isim yang marfu yang ada dalam jumlah tersebut. Nah, misalnya izakan al-ma'u qullataini. Nah, mana yang isim marfu-nya di situ? Oke, kita lihat yang ini saja, yang apa namanya? Yang dalam keadaan rafa' marfu, ya al-ma'u. Mau dia sebagai apa posisinya? Nah, isim kana, karena ada kana di situ ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke an-nakirah wal ma'rifah. Jangan lupa tadi itu dikerjakan sebagai latihan buat teman-teman semua. Nah, kemudian an-nakirah wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Apa itu nakirah? An-nakirah, saya bacakan saja. An-nakirah wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. An-nakirah tu huwa ma wudi'a li ghairi mu'ayyanin. Nakirah adalah satu isim yang tidak tertentu. Nah, kalau diterjemahkan letter-lek ya, adalah isim diletakkan untuk selain tertentu. Nah, wudi'a diletakkan di ghairi untuk selain mu'ayyanin tertentu. Ya, maksudnya dia tidak tertentu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Mislu contoh waladun. Waladun artinya anak kecil. Atau anak laki-laki ya misalnya. Anak laki-laki. Ya, waladun berarti anak laki-laki saja. Tidak tentu mana anak laki-lakinya. Kita tidak tahu anak laki-laki yang mana yang dimaksud. Pokoknya waladun. Contoh lain, rojulun, ya, seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki siapa yang mana? Kan masih nakirah, masih belum muayyan, belum tertentu. Nabiyun, ya, nabi yang mana? Seorang nabi yang mana? Kan kita tidak tahu. Maka itu yang dimaksud dengan rojul. Dengan nakirah. Maka berbeda halnya dengan ma'rifah, kita lihat langsung. Wal ma'rifatu huwa ma wudi'a li mu'ayyan. Ma'rifah adalah satu yang tertentu. Isim yang tertentu.
yang ditentukan ya. Misal contoh Muhammadun, ya Muhammadun kita sudah tahu. Ya nama orang ya namanya Muhammad. Bukan sebagai rojulun lagi. Rojulun masih umum ya. Sebelum tertentu sedangkan Muhammad ya berarti namanya rojulun ini namanya Muhammadun, maka ini sudah ma'rifah. Kemudian Aisyah tu, Aisyah sama isim alam dia nama ya, nama orang maka dia sudah tertentu. Abuka, nah Abuka ini lebih ini lagi ya, bisa kita ini sudah sangat jelas bapaknya siapa, Abu siapa, ya. Abuka bapaknya engkau, bapaknya kamu. Kali ini termasuk dalam ma'rifah. Nah, kita lihat langsung di halaman 52. Sekarang halaman 52. Anwa'ul ma'rifah. Jenis-jenis dari ma'rifah. Nah, di situ ada 7 jenis dari ma'rifah. Anwa'ul ma'rifah. Jamak dari kata naw'un. Jenis-jenis ma'rifah. Nah, yang pertama ad-dhamir. Ad-dhamir. Sudah kita ketahui dhamir ya. Apa saja itu ya. Mislu anta, nahnu, ana, hiya. Nah, jelas ya. Peringkat pertama ada dhamir. Ad-dhamir. Diharapkan yang bisa menghafalkan anwa'ul ma'rifah ini. Karena ini penting ya. Untuk diketahui dan dihafalkan. Kemudian yang kedua ada al-alam. Al-alam. Ada al-alam. Al-alam artinya nama. Artinya nama. Nah, ini terbagi 3. Ada ismun karim. Ismun karim ini maksudnya adalah nama asli ya. Nama asli. Karim ini maksudnya nama asli. Nah, contoh, mislu Muhammadun, Aliun, Maryam. Nah, tidak ada nama alias. Ya. Nama aslinya. Ya. Cukup jelas. Ya. Kemudian ada yang kedua, kunyah. Ya, kunyah. Nah, ini baru ya. Ya. Sebutan atau apa kunyah. Nama akrab ya, mislu ya, biasanya untuk kunyah ini ditambahkan abu atau ummu atau ibnu. Nah, kita lihat di sini mislu contoh Abu Sa'idin, Ummu Salamah, bapaknya Sa'id, ibunya Salamah ya. Misalnya Abu Muhammad, ya, bapaknya Muhammad. Abu Al-Qasim, ya, bapaknya Qasim. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga ada laqab. Laqab ini gelar. Gelar yang disematkan. Biasanya ada di belakang ya. Contohnya, Miflu Syamsuddin. Penerang agama ya, atau mataharinya ilmu agama ya, Qomaruddin ya. Taqiyuddin atau misalnya Al-Muhaddis ya. Lakup-lakup seperti ini ya, yang digelari dengan Al-Muhaddis. Dan seterusnya ya. Yang penting di sini ada lakop yang gelar berupa gelar-gelar, maka ini termasuk dalam al-alam yang masuk ma'rifah. Nah, kemudian yang ketiga ada ismul isyarah. Ismul isyarah sudah pernah kita pelajari ya, isim mabni ya berupa ya hadza, hadhi, haula'i, dzalika, tilka, ulaik. Sudah pernah kita pelajari ya. Kemudian yang keempat al ismul mausul. Ismul mausul kata sambung. Kalau ismul isyarah tadi kata tunjuk ya. Ismul mausul kata sambung. Misal contoh alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati, au allai.
Ya, jelas ya, sudah pernah dipelajari pada bab isim mabni, isim-isim yang mabni. Kemudian yang kelima, al-mu'arraf bi'al, ma'rifah dengan alif lam. Ma'rifah dengan alif lam, contoh mislu tadinya waladun kan dimakrifatkan menjadi al-walad. Al-walad tadinya waladun dijadikan ma'rifah, maunya kita anak yang itu, maka kita jadikan atau kita ma'rifahkan dengan alif lam, al-walad. Kemudian al-ustadu sama ya, ustadun jadi al-ustad, guru yang itu, ustad yang itu. Ar-rajulu, laki-laki yang itu, seorang laki-laki yang itu. Jelas insyaallah ya. Nah, kemudian yang keenam, al-mudhafu li wahidin minal madhkurat. Al-mudhafu li wahidin minal madhkurat. Nah, ini ada hubungannya dengan susunan idhafah. Susunan idhafah berarti ada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Misalnya contoh, kitabu aliyin, kitabu muhammadin misalnya ya. Yang dimaksud di sini, di poin nomor 6 ini adalah berposisi sebagai mudhaf untuk sesuatu yang ma'rifah. Minal madhkurat itu maksudnya, artinya kan disebutkan. Disebutkan yang maksudnya ya ma'rifah yang disebutkan ini di atas ini. Gitu maksudnya. Atau bisa dikatakan al-mudhafu liwahidin minal ma'rifah. Dari isim-isim yang ma'rifah. Ya, intinya dimudhafkan pada isim yang ma'rifah, maka dia ma'rifah. Nah, kita lihat contoh langsung ya. Nah, misalnya tadi kitabu Muhammadin. Tadinya kitabun adalah nakirah. Sampai sini paham ya. Kitabun tadinya ma'rifah. Tadinya nakirah. Nah, kemudian dimudhafkan, disandarkan kepada Muhammad. Pada isim alam Muhammad. Muhammad adalah isim alam yang notabene adalah ma'rifah, isim ma'rifah. Nah, maka otomatis kitabun tadi menjadi ma'rifah. Menjadi ma'rifah karena dia disandarkan pada isim yang ma'rifah pula. Gitu maksudnya. Nah, contoh lain misalnya di sini di kitab, di buku, daftaruk. Daftaruk, buku tulismu. Isim dhamir ya, kaf di situ isim dhamir. Dhamir termasuk anwa'ul ma'rifah. Nah, maka daftaru menjadi isim ma'rifah. Daftaru aliyin, nah, sama seperti yang sudah dibahas ya. Buku tulisnya Ali. Tadinya daftarun nakirah, disandingkan atau disandarkan kepada Ali yang isim ma'rifah, isim alam. Maka daftaru di situ menjadi ma'rifah. Daftaru hadha, hadha isim isyarah, termasuk isim ma'rifah. Maka daftaru berubah menjadi, tadinya daftarun nakirah menjadi ma'rifah. Daftarul ladhi, daftar yang, buku tulis yang, nah, meskipun setelah alladhi ini butuh jumlah setelahnya ya. Misalnya contoh, daftarul ladhi aktubuhu misalnya, itu butuh jumlah setelahnya. Daftarul ladhi aktubuhu atau daftarul ladhi kataktuhu, buku tulis yang aku menulis di situ, yang telah aku tulis di situ ya. Aku menulis di situ. Ya, alladhi itu butuh jumlah setelahnya. Daftarul ladhi katabtuhu. Insyaallah seperti. Nah, alladhi ya al-ismul mausul. Ismul mausul termasuk dalam isim ma'rifah. Kemudian yang ketujuh, masuk al-munada al-maqsud. Munada yang dimaksudkan. Ya, munada itu sesuatu yang diseru. Yang diseru, yang dipanggil. Al-maksud, yang dimaksudkan. Maka dari sini kita bisa, ya bisa melihat
Oh, ternyata ada juga yang ghairul maqsud. Dilihat dari kata ini. Ah, maksudnya al-mudadal maqsud. Ah, contoh ya ustadu, ya waladu. Ya, maksudnya dimaksudkan kepada ustadz yang ini. Ya ustadu, maka ya, bukan ustadz yang sembarang, maksudnya yang tidak tertentu, namun ustadz yang sudah tertentu. Misalnya ya walad, ya kita melihat anak kecil, misalnya ada banyak ya, kita tunjuk salah satu ya walad. Nah, yang tertentu itu yang kita tunjuk itu maksudnya dengan al maksud. Yang kita tunjuk itu adalah al maksud. Nah, misalnya ya rajul, misalnya di keramaian banyak orang ya, banyak orang laki-laki ya, perempuan misalnya, di pasar misalnya. Nah, kita tunjuk salah satu ya rajul. Nah, maka rajul di situ dia jadi al-munadal maqsud, maqsud yang dimaksudkan. Al-muhim, yang penting kita tahu bahwa ada jenis-jenis ma'rifah dan jenis-jenisnya ya seperti yang disebutkan oleh penulis di kitab ini. Jadi ada tujuh. Yang pertama bomir, kemudian al-alam, ada ismul isyarah, ada al-ismul mausul, ada al-mu'arraf bi'al, kemudian al-mudaf liwahidin minal madkurat atau mudaf menjadi mudaf pada isim ma'rifah, disandarkan pada isim ma'rifah. Kemudian ada al-munadal maqsud. Al-munadal maqsud, munada yang diwaksudkan. Insyaallah cukup jelas ya. Hanya pengulangan-pengulangan saja ini. Istilah-istilah sudah diketahui, lumir. Pun ada beberapa yang perlu ditambah. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan majruratul asma. Majruratul asma, kita loncat dulu ya. Majruratul asma. Di halaman 77. Silakan dibuka kitabnya halaman 77. Nah, kenapa kita dahulukan dulu majruratul asma? Karena ini cukup mudah. Cukup mudah dan sedikit dibandingkan dengan mansubatul asma. Mansubatul asma ada 13 ya. Kalau kita bagi, kalau kita bagi dengan rinci. Ada 14 justru ya. Nah, maka kita dahulukan dulu yang majruratul asma halaman 77. Nah, majrur ada 3 jenis. Majruratu thalathatu aqsam wa hiya majrurun bi harfil jar. Sudah kita pelajari ya, majrur dengan harf jar. Sudah kita singgung di awal pertemuan pertama sekali kita ya, belajar kitab ini ya. Kemudian ada majrurun bil idhafah. Nah, idhafah itu seperti apa ya? Intinya dia disandarkan. Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian ada majrurun bitawabi'. Majrurun bitawabi'. Nah, ini tawabi' ini dia mengikuti harokat sebelumnya. Nanti bukan hanya majrur saja, untuk tawabi' itu bukan hanya majrur saja. Tawabi' dia akan mengikuti baik untuk majrur, mansub maupun marfu. Nah, ini sekarang kita lagi belajar tawabi' yang mengikuti majrur atau majrurun bitawabi'. Majrur yang dikarenakan ada tawabi'. Al-majrurun al-majrur bi harfil jar, majrur dengan disebabkan huruf jar. Ya, ingat ada yang namanya jar majrur. Jar majrur itu ini pembahasan khobar ya. Jar majrur itu artinya ada huruf jar yang setelahnya ada pasti isim. Isimnya dalam keadaan majrur au fi mahalli jarrin. Maka kita bahas di sini huruful jarri hiya, yang huruf-huruf jar yang sudah dibahas ya. Min ila an ala fi rubba al-ba'u al-kafu al-lamu munzu hatta khala ala hasya. Nah, yang belum di sini dari pembahasan sebelumnya adalah mud.
Muz dan mundu. Hatta khala ada hasya. Muz mundu ini artinya sejak atau semenjak. Misalnya darastu mundu sanawat atau mundu sanatain misalnya. Saya telah belajar darastu al-lughata al-arabiyyah misalnya. Darastu al-lughata al-arabiyyah mundu sanatain, sejak 2 tahun. Misalnya seperti itu. Mundu sanatain. Hada sawa. Ini sama ya. Mul dan mundu. Nah nanti apa perbedaannya nanti di pelajari kitab setelahnya. Yang penting kita belajar dasar mul dan mundu artinya semenjak atau sejak. Kemudian hatta, ya hatta ini sampai hingga. Ini juga huruf jar. Ingat di hatta juga ada di pembahasan mana? Al-adawatun nasibah. Ini yang menurut kitab ini ya. Dia ada di adawatun nasibah. Di pembahasan alat-alat penasob. Ya, ingat ya. An, lan, idan, kai, lamul juhud. Hatta. Nah, kita ada hatta. Nah, di sini juga hatta menjadi huruf jar. Hatta artinya sampai, hingga. Nah, kemudian khala, ada, hasya. Maknanya sama, artinya selain. Artinya selain. Nah, contoh, kita ketahui bahwa huruf jar sebelumnya cuman 9 ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-bau, al-kafu, al-lam. Nah, di sini kita menambah, kita ketambahan ada huruf jar lain. Ada mud, mundu, hatta, khala, ada, hasya. Meskipun nanti ada tambahan lagi. Ini baru sedikit ya. Ada nanti tambahan lain. Nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ada wa huruful qasami hiya. Dan huruful qasam, ya qasam itu artinya sumpah. Huruful qasami hiya al-wawu tawa wa ta'u ta wal ba'u. Ba. Nah, bisa diartikan dengan demi. Demi, karena sumpah ya. Nah, kita lihat contoh. Mislu. Kalau min ini. Nah, ini mislu ini maksudnya mislu untuk keseluruhan contoh al-majrur biharfil jar. Karena di sini ada min ya. Alhamdulillah. Ada min, ada juga ilah. Nah, kita lihat di situ min. Ya min minan nas. Dia jadi majrur di situ. Minan nasi ila ilan ilallahi. Ini semua huruf jar. Nah, kemudian atta, ta ini huruf qasam. Dia juga berfungsi memajrurkan isim setelahnya. Namun untuk sumpah ya semuanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain, dilarang kita bersumpah untuk selain Allah. Lihat, kita lihat contoh. At-ta'u tallahi, demi Allah. Al-wawu wallahi, demi Allah. Al-ba'u billahi. Al-lamu lillahi. Nah, ini kalau al-ba'u ini bisa kita ini kan dua ya. Bisa untuk huruf jar biasa. Ada juga untuk ya. Untuk huruf qasam. Dan kemudian al-lam, al-lam di sini ya, untuk Allah ya, berarti huruf jar ya. Tidak ada huruf qasam berupa lam. Lam. Insyaallah jelas ya, majrur lafzul asma termasuk yang mudah
kita sudah masuk di pembahasan majrurotul asma dan sudah sampai di poin yang kedua, al-majrur bil idhofah. Al-majrur bil idhofah, majrur karena idhofah. Perlu diingat kembali ya, untuk tanda-tanda isim pada tabel halaman 13. Ingat kembali tanda-tanda itu agar memudahkan kita dalam mempelajari materi-materi selanjutnya. Ingat kembali itu, para pelajar juga diingat kembali ya. Karena fungsi di tabel halaman 13 itu sangat penting untuk pembelajaran isim, baik isim yang mansub, baik isim yang marfu, ya, maupun isim yang majrur. Dan menanggap teman-teman sekalian sudah paham untuk tabel tersebut, sehingga pembahasan kita tidak bolak-balik di situ, hanya perlu diulang-ulang saja. Insya Allah kalau ada waktu ya kita ulang-ulangi penjelasannya agar lebih mungkin lagi. Baik. Al-majrur bil idhafah. Majrur bil idhafah. Majrur karena idhafah. Ya, idhafah sudah kita singgung ya. Tadi juga sudah kita singgung. Jadi ada mudhaf ilaih, itu penyandaran. Nah, kita lihat pengertiannya. Al-idhafatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Ya. Idhafah adalah menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maksudnya menyandarkan sesuatu pada hal yang lain. Contoh daftar Aliin, daftar dan Ali satu yang beda. Ya. Maka daftar Aliin, daftaru disandarkan kepada Ali. Kemudian baitu Aliin, baitu kita sandarkan kepada Ali. Nah, seperti itu ya. Nah, maka mana saja namanya ya, wa yusammal awwalu mudhafan, maksudnya yang awal ya berarti daftaru baitu, itu maksudnya yang awal. Daftaru aliin kan daftaru yang awal, ali yang kedua. Wisammal awwalu yang pertama mudhafan, disebut dengan mudhaf. Wasani yang kedua ali. Ali jadi situ wasani mudhafan ilaih, disebut dengan mudhaf ilaih. Nah, jadi sudah jelas ya mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaih. Dipahami baik-baik ya. Daftaru dia mudhaf, Ali dia mudhaf ilaih. Baitu Muhammadin misalnya. Baitu berarti mudhaf, Muhammadin berarti mudhafun ilaih. Sudah ya. InsyaAllah cukup jelas. Nah, misalnya contoh, kita lihat lagi contoh ya. Harful jarri, harful jarri, harful jarri, harfu, nah, itu dia jadi mudhaf, al jarri dia jadi mudhafun ilaih. Nah, itu susunannya ya. Atau lagi contoh yang lain, salah satu aqsamin, ya salah satu aqsamin, salah satu dia jadi mudhaf, aqsamin dia jadi mudhafun ilaih. Sudah cukup jelas untuk praktiknya ya. Nah, walladzi labudda ayyakuna majruran wa almudhafu ilaih. Dan yang harus labudda itu ya, kita terjemahkan harus ya, wajib. Labudda itu biasanya satu paket ya. Dia satu paket artinya wajib. Kita atau kata lain walladzi wajibun. Ya. Walladhi wajibun an yakuna majruran huwa al-mudhafu ilaih. Jadi saya buta itu harus. Dan yang wajib menjadi majrur adalah mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaihnya ini yang wajib majrur ya. Wajib majrur, mudhaf ilaih. Ingat, mudhaf ilaih berarti yang datang belakangan setelah mudhaf. Nah, kemudian ammal mudhaf fa yakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Adapun mudhaf, ya mudhaf yang sebelumnya ya. Ammal mudhaf maka dia sesuai dengan posisinya dalam jumlah.
hasaba itu sesuai, mauqi' itu tempat, posisi, posisinya dalam jumlah. Misalnya dia marfu', ya dia marfu' gitu. Dia mansub, dia mansub. Namun mudhaf ilaihnya menjadi majrur. Nah, misalnya kita ambil contoh ya, perhatikan baik-baik. Misalnya untuk posisi marfu', ya, posisi marfu', ini posisi marfu', ya. Untuk mudhaf, ya, untuk mudhaf. Ja'a Rasulullahi. Ja'a Rasulullahi. Ja'a telah datang. Rasul, fa'il, dalam kondisi marfu'. Nah, dan dia juga mudhaf. Rasul, dia juga mudhaf. Maka ini yang dimaksud, dia bisa atau dia sesuai dengan posisinya dalam jumlah. Dia sebagai fa'il, maka dia harus marfu'. Dia sebagai fa'il, maka dia harus marfu'. Nah, namun, mudhaf ilaihnya, dia harus majrur. Apa mudhaf ilaihnya di situ? Ternyata adalah lafzul jalalah Allah. Rasulullahi. Nah, begitu maksudnya ya. Nah, kemudian, misalnya untuk posisi mansub. Ya, misalnya untuk objek. Ro'aitu baita Muhammadin. Nah, ro'aitu baita Muhammadin. Ro'aitu saya melihat ya. Ra'aitu baita Muhammadin. Baita di situ mansub, mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Dia bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya. Akan tetapi mudhaf ilaihnya dia pasti majrur, harus majrur, la budda, wajib. Nah, seperti itu ya. Nah, namun ingat ya, kita ingat kembali ada isim-isim yang tidak boleh di kasrah ya. Ada isim ladzi, alladzi la yansarif. Nah, itu nanti disesuaikan. Nah, misalnya contoh ra'aitu salasata masajid. Nah, masajid tidak boleh masajid ya, tapi masajida. Ra'aitu saya melihat salasata masajida. Ingat majrur ya, majrur untuk isim-isim ismul ladzi yang sharif itu dengan fathah. Itu perlu diingat kembali, di murojaah kembali ya. Ya, yang penting sekarang pembelajarannya adalah tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, saya rasa juga cukup jelas ya penjelasannya. Nah, kemudian syurutul idhafah. Idhafah ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Syurutul idhafah, syarat-syarat idhafah. Di sini ada tiga. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, alla yakunal mudhafu munawwanan. Maksudnya munawwanan ya, tidak ditanwin ya. Anna yakuna bukanlah dalam bentuk, bukanlah mudhaf itu bertanwin. Nah, sebelumnya ya, kita pernah singgung tentang kana yakunu kun ya, singkana ya. Ada pembelajaran itu. Maka kita praktikkan di sini ada yakunal mudhafu munawwanan. Nah, isim yakununya adalah al mudhaf. Khobar yakunu adalah munawwanan. Nah, diingat kembali ya pembahasan kana wa akhwatuha. Dia bisa beramalan baik kana, yakunu maupun kun. Bahkan kaun pun bisa beramalan. Nah, kita praktikkan itu ya. Maka al-mudhaf dia isim yakunu. Maka dia posisinya keadaannya adalah marfu'. Kemudian khobar yakununya mansub, karena dia memansubkan khobar ya. Maka khobarnya dalam bentuk mansub, mansub dengan tanda fathah. Baik, kita balik lagi ke pembelajaran idhofah. Bukanlah mudhofnya bertanwin, mudhofnya tidak bertanwin. Contoh mislu kitabun, kitabun kan bertanwin kan? Nah, ketika dia diidhofahkan harus hilang tanwinnya untuk mudhof, bukan mudhof ilaih, ingat mudhof. Nah, contoh kitabun, kitabu aliyin. Nah, kitabnya Ali, jelas ya. Kemudian waladun ya tanwin kan. Nah, ketika kita sandarkan kepada yang lainnya,
hilang tanwinnya. Waladu Muhammadin. Jadi waladu. Kita tidak mengatakan waladun Muhammadin. Nah, tidak seperti itu, tapi waladu Muhammadin. Cukup jelas ya. Kemudian babun, babul wudhu'i. Bab wudhu, bab pada wudhu. Kemudian rijalun, bab itu bab ya, bab pembahasan ya. Rijalun, rijalul hadis, rijal hadis, perawi hadis. Rijalul hadis, nah, tadinya rijalun menjadi rijalu. Jelas ya, insyaallah ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, antuh zafan nunu idza kana al-mudhafu musannan aw jam'an. Dihapus nunnya, dihapus tuhzafa, ingat ya. Tuhzafa ya. Dia dalam keadaan apa? Majhul ya, majhul. Dia fi'il majhul, fi'il mudhari' majhul. Kemudian kemasukan an, alat penasob, maka dibaca tuhzafa. Kemudian an-nun, karena dia fi'il majhul, maka dia butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya isim marfu setelahnya, maka isim marfu setelahnya adalah an-nun. Nah, itu ya. An-nunu idza kana al-mudhafu musannan aw jam'an. Jika mudhafnya dalam ya, dalam versi ganda ya, musanna, atau dalam versi jamak. Kita praktekkan lagi ya, kanan mudhafu ya, al-mudhafu berarti jadi isim kananya. Khabar kananya mana? Musannan. Musannan. Jadi dia dalam kondisi mansub. Nah, jam'an dia ataf, atafnya ke musanna. Ya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan syurutul idhafah. Nah, mislu contoh kitabani, dua kitab ya. Bentuknya dalam bentuk musanna ini ya, kitabani. Marfu dengan tanda alif. Nah, dihapuslah nunnya jika kita mau mengidhofahkannya kepada yang lain. Kitaba aliyin. Nunnya hilang. Jadi kita sudah dapat yang pertama tadi tanwinnya hilang, maka di sini yang kedua nunnya yang hilang. Jelas insyaallah. Kemudian yadani, yadani dua tangan. Nunnya hilang menjadi yadak. Dua tanganmu. Kemudian baitani, nunnya hilang menjadi baita Muhammadin. Nunnya dihilangkan. Dua rumahnya Muhammad. Rijlani, rijlani dua kaki ya. Kemudian jadi rijlaya, dua kaki saya ya. Ianya ya mutakallim. Atau kita ambil contoh yang lain misalnya, rijala, rijlaka misalnya. Rijlahu, rijlaha, kedua kakinya. Nunnya hilang. Ya, nunnya hilang. Jelas ya? Ya, baik. Kemudian yang ketiga, antuhdafal alifu wallamu minal mudhafa. Ini juga, maka dihilangkan juga. Ini dihilangkan, antuhdafa dihapus alif dan lamnya pada mudhaf. Berarti kita sudah dapat yang pertama tadi, mudhofnya tidak boleh tanwin, artinya tanwinnya harus dihapus ya. Dihapus tanwinnya. Kemudian yang kedua, dihapus nunnya jika dia dalam keadaan musanna atau jamak. Kemudian dia dihapus alif lamnya. Kita lihat misalnya contoh ar-rasul, ar-rasul ada alif lam, maka ketika kita mengidhofahkannya kepada yang lain, misalnya di sini contohnya kepada lafzul jalalah, hilangkan alif lamnya, maka menjadi rasulullahi. Kemudian as-salatu, as-salah, jadi salatul asri, salatul asri. Kemudian al-bait, baitullahi, salatul asr, salat asar. Baitullahi, rumah Allah. Al-babu, ada alif lam, maka babul masjid, babul masjid, pintu masjid.
dihilangkan alif lamnya. Kemudian catatan, jika terdapat dua lafaz yang keduanya memakai tanwin alif lam atau nun, maka lafaz yang kedua bukan mudhaf ilaih tetapi sifat. Seperti ini pembahasan, ada pembahasan sifat ya, pembahasan na'at juga ya. Contoh ya, fi hadithin dha'ifin. Ini tidak sesuai syarat ya, tidak sesuai dengan syarat idhafah. Karena ketika dua lafaz berurutan untuk mudhaf ilaih atau susunan idhafah harus ada salah satu yang tidak ditanwin, yaitu mudhafnya. Nah, namun ini kita lihat fi hadithin dha'ifin, dua-duanya malah tanwin. Ya kan? Maka ini disebut dengan sifah. Ini disebut dengan sifat atau na'at ya. Ini pembahasan tentang da'at dan man'ud. Na'at man'ud pada at-tawabi'. Ya. Sekali lagi. Ya. Mengenai catatan ini, pembahasan catatan ini. Catatan jika terdapat dua lafaz dan seterusnya. Ya, itu. Kita lihat syarat. Ya, syarat. Jika ada lafaz yang berurutan, isim yang berurutan letaknya ya. Jika keduanya tanwin, dua-duanya bertanwin, maka ini namanya sifat. Karena kalau idhofah tidak mungkin dua-duanya tanwin. Tetapi salah satu harus dihilangkan tanwinnya. Sebagaimana contoh atau syarat yang pertama dari idhofah. Tidak boleh mudhofnya bertanwin. Paham ya? Situ kita lihat contoh. Fil hadithin dha'ifin. Nah, dua-duanya tanwin kan tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian ada contoh lagi. Fil hadithin dha'ifi. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga apa? Antuhdafal alif wal lam. Harus dihapus alif dan lamnya pada mudhaf. Maka ini kok alif lamnya ada dua-duanya. Berarti bukan susunan idhofah yang seperti ini. Yang seperti ini bukan susunan idhofah. Ya, paham ya? InsyaAllah. Nah, kemudian. Selanjut. Halaman 79. Ma'anil idhofah. Ma'anil idhofah. Ada makna-makna tentang idhofah. So, apa sih kandungan dalam idhofah tersebut? Yang pertama, ma yuqaddiru ma'na min. Ditakdirkan. Ya, atau ada makna di dalamnya, makna min. Dari. Ya, dari. Ingat ya, ada makna dari. Contoh, khotamu hadidin. Ini kan susunan idhofah ya, benar ya. Susunan idhofah. Kenapa? Karena tidak tanwin berturutan. Berurutan tidak tanwin. Tidak pula alif lam. Khotamu hadidin. Ini susunan idhofah. Nah, dia bermakna min. Bagaimana kita mengartikannya? Dari ya. Khotamu hadidin. Khotamu makna khotam. Cincin ya. Cincin dari besi. Hadidin. Hadidin itu besi. Cincin dari besi. Kemudian, ma yuqaddiru ma'na al-lami. Ya, yang ditakdirkan atau memiliki makna al-lam. Lam harful jar ya. Milik. Bisa milik, bisa juga untuk nanti ya. Nanti lihat konteksnya. Lamnya itu bermakna milik atau untuk. Nanti. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Baitu aliyin. Nah, secara umum maknanya milik ya. Secara umum makna lam adalah milik. Baitu aliyin berarti bait rumahnya milik Ali. Rumah milik Ali atau rumahnya Ali. Nah. Kemudian makna yang lain untuk idhofah. Ada azab. Ma yuqaddiru makna fi. Memiliki makna fi.
fi, ya di dalam atau pada, di pada, di dalam. Itu sama saja ya. Nah, kita lihat contohnya. Azabal qabri. Azab, ya azab, siksaan. Qabri, kubur. Azab di dalam kubur. Atau pada kubur, atau di kubur, azab kubur. Seperti itu ya. Jelas, jadi ada makna, kalau gampangnya ada makna filimin. Untuk susunan idhofah ada makna filimin. Makna filimin. Untuk memudahkan ya, filimin. Susunan idhofah ada makna filimin. Nah, misalnya kita lihat contoh lain. Rasulullah ya. Rasulullah ya, Rasul utusannya, utusan milik Allah. Rasulnya Allah. Misalnya salatul asr. Salatul asr. Ya, salat pada waktu asar. Berarti kan pada ya, bermakna fi. Fi waktil asri. Pada waktu asar. Misalnya babul masjid. Pintu di masjid, pintu yang ada di masjid. Itu bisa juga pintu miliknya masjid ya. Atau mungkin, mungkin saja ya. Waladu Muhammadin misalnya, waladu Muhammadin ya, kita ambil contoh di sini semua ya biar mungkin memahami. Waladu Muhammadin. Walad anaknya siapa? Anak miliknya berarti. Anak miliknya Muhammad atau anaknya Muhammad. Insyaallah jelas ya, makna idhofah itu filimin. Filimin. Nah, kemudian al-majrur bitawabi'. Al-majrur bitawabi'. Majrur karena tawabi'. Ammal majruru adapun majrur bitawabi' dengan tawabi', fasayati maka akan datang bayanuha penjelasannya. Akan datang penjelasan tentang majrur bitawabi. Saya itu datang. Akan datang. Nah, ini dikerjakan saja ya. Kerjakan 79 halaman 79 at-tamrin sahih ma tarahu khata'an. Sahih ma tarahu khata'an. Benarkan yang menurut Anda itu salah. Benarkan yang menurut Anda salah. Contoh di situ fid daftarik. Apakah itu salah? Nah, nanti dibenarkan ya. Salah. Insyaallah di awal pertemuan kita bahas ya. Untuk tugas yang ini ya. Untuk kita bahas nanti ya, dikerjakan. Kalau yang ini tidak usah dikumpulkan ya. Yang penting itu tarjim ilal lughatil arabiyah ya. Tarjim ilal lughatil arabiyah itu bisa dikumpulkan ya. Itu nanti akan menambah nilai antum nanti pada saat ujian. Jika nanti lengkap mengirimkan tugas atau tidak ya, bisa menambah nilai. Nah, ya, fid daftarika itu apakah dia benar atau salah nanti dibenarkan ya. Benarkan. Benarnya bagaimana? Nanti kita bahas. Contoh lain misalnya fil babil asma'il marfu'at. Apakah dia sudah benar? Apakah dia seperti itu? Ingat kita lagi pembahasan idhofah. Tinggal dimikan saja apakah dia benar atau tidak ya. Kemudian yadai nikah ya, apakah dia benar ya seperti itu? Silakan dikerjakan ya. Di awal pertemuan besok kita akan membahasnya insyaallah taala. Nah, sedangkan yang untuk latihan yang kedua tarjim ilal lughatil arabiyah, suruh tarjim saja itu ya, suruh menerjemahkan ya. Pintu besi misalnya, pintu apa? Bab ya, bab. Kemudian besi apa? Hadid ya. Jadi bagaimana, ingat kita lagi pembelajaran
syurutul idhafah, atau pembelajaran tentang idhafah. Nah, itu diingat-ingat atau ditinjau kembali itu tulisannya ya. Maka pintu besi jadi bagaimana? Jadi babu hadidin. Babu hadidin. Bukan tanwin dua-duanya. Babun hadidin. Bukan ya. Ya, karena tidak sesuai syarat. Ya. Ini kembali syarat-syarat. Baik. Ya, sedikit di halaman 80. At-tawabi'. At-tawabi', nah, tawabi' itu ada empat ya. Sudah kita bahas, singgung sedikit. Ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Ada na'at, ada ataf, taukid, wa badal, dan badal. Nah, untuk ini ya, pembahasan at-tawabi'. Kita insyaallah lengkapi pada pembahasan besok ya. Insyaallah bisa selesai pembahasan at-tawabi' pada besok hari insyaallah taala. Karena ini sedikit ya, tidak terlalu banyak ya. Karena tentang at-tawabi' ingat, catat baik-baik ya. At-tawabi' itu nanti mengikuti harokat yang diikutinya. Namanya saja at-tawabi'. At-tawabi' itu jamak dari kata at-tabi', artinya pengikut. Pengikut bagaimana ya? Mengikuti keadaan marfu'nya. Nanti mengikuti bagaimana harokatnya. Keadaannya baik keadaan marfu', maka dia ikut marfu' juga. Mansub, maka dia mengikuti keadaan mansub tersebut. Apabila yang diikuti adalah majrur, maka dia mengikuti yang majrur itu. Nah, ini mudah ya, mudah sehingga kita bisa cepat selesaikan untuk insyaallah pertemuan besok kita selesaikan tentang at-tawabi', insyaallah taala, sehingga at-tawabi' ini bukan hanya mengenai apa, mengenai majrur saja ya, bukan tentang majrur saja, karena walaupun dia berada dalam pembahasan majruratul asma di kitab ini, kan, tetapi dia termasuk juga untuk tawabi' pada keadaan yang lain, baik mansub maupun marfu'. Dan ingat, ini kita pembahasan tentang isim. Kita pembahasan isim. Maka diingat-ingat kembali tanda-tanda isim di tabel halaman 13. Itu dimungkinkan kembali yang masih belum mungkin belum hafal ya. Semoga ya besok kita bisa cepat menyelesaikan tentang tawabi'. Maka pembelajaran hari ini kita dapatkan ya, kesimpulan pembelajaran hari ini ada majruratul asma, ada majrur karena huruf jar, ingat majrur karena huruf jar. Huruf jarnya diingat-ingat kembali, ditambahkan ya, ada tambahan di situ, ada mudmundu hatta khala ada hasya. Kemudian ada yang kedua, ada majrur karena idhafah. Nah, idhafah sudah kita juga bahas. Idhafah ada syarat-syaratnya juga. Syaratnya yang pertama, mudhafnya tidak ditanwin, atau kalau ada kita hapus ya tanwin. Yang kedua, dihapus nunnya jika dia musanna dan jamak atau jamak. Ya. Kemudian yang ketiga, dihapus alif dan lamnya. Atau alif lamnya dihapus ketika mau diidhafahkan. Nah. Itu ya. Maka dengan diulang-ulang kita bisa memahaminya. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada majrur karena tawabi'. At-tawabi'. Mengikuti. Nanti akan ada penjelasannya insyaAllah ta'ala besok. Seperti itu, kita cukupkan sampai sini. Yang benar datangnya dari Allah semata, dan yang salah dari diri anak pribadi. Dan ya, jazakumullahu khairan atas perhatian ya, dan kehadiran dan partisipasinya. Ya, wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.